Oke, halo semuanya, apa kabar? Gue ucapin makasih seperti biasa untuk teman-teman yang masih nontonin konten reaction gue dan juga untuk teman-teman subscriber yang baru. Gue ucapin makasih juga kalian udah nge-sub channel gue. Dan seperti biasa di konten-konten reaction ini kita bakal sama-sama nontonin musisi-musisi Indonesia, baik itu musisi yang mengcover lagu musisi lainnya ataupun musisi yang udah punya single ataupun punya album baru. Dan seperti biasa kita balik lagi di coveran Dimas Senopati sesuai judul yang udah gua kasih. Tapi kali ini spesial banget karena Dimas bakal duet atau featuring sama Axel Ramanda. Dan untuk yang belum tahu Axel Ramanda itu siapa, Axel Ramanda itu yang terakhir gua tahu update-nya adalah dia jadi vokalisnya Drive ya. Dan Axel ini memang jebolan dari Indonesian Idol dan juga The Voice ya, atau X Factor kalau sebelumnya. Gua agak-agak lupa juga. Dan ini mereka berdua bakal nge-cover lagu favorit gua, yaitu lagunya dari Scorpions, Wind of Change. Dan ini bakal jadi epic sih menurut gua, karena dua-duanya penyanyi rock dan dua-duanya punya nada tinggi yang sama-sama khas ya. Jadi apakah duet ini bakal menarik? Apakah duet ini bakal lebih apa namanya ya, lebih ngerock gitu, ataupun apa ya? Gua juga masih belum bisa ngebayangin coveran mereka di lagu ini. Dan daripada lama-lama kita langsung aja ke videonya. Ini videonya sekitar 4 menit 37 detik. Oke, kita langsung gaskan ke videonya. Oke, ini konsepnya akustik ya. Oh, ada keys juga. I follow the most far down to Gorky Bar, listening to the wind of day. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of day. Wow, gue suka banget tuh vibra-vibranya Dimas Senopati tuh ya, di ujung-ujung tuh ada vibra dan keren banget menurut gue. Mulai duet nih mereka nih. Tipis-tipis ya. Oke. Walking down the street and distant memories are buried in the past. Forever, I fall on the most far down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment. Children of tomorrow share their dreams, share their dreams with you and me, you and me. Oke, gue sedikit pause dulu di menit ketiga ini. Menurut gue pengambilan duetnya juga cukup menarik ya di sini. Jadi tadi di awal sampai dengan ref tuh terus Dimas Senopati partnya ya, bagian-bagian Dimas Senopati, terus habis itu langsung masuk
Axel di situ, dan kelihatan banget ya tone mereka beda banget menurut gue. Menurut gue Dimas lebih lebih apa ya lebih lebih mungkin lebih lebih tinggi ya dibanding Axel kalau menurut gue ya suaranya. Jadi lebih tajam aja. Kalau di sini Axel lebih apa ya, gue sebenarnya kurang tahu nama teknik vokal atau nama jenis vokal pria gitu ya, mereka mana yang tenor mana yang lebih high tenor atau gimana menurut gue. Tapi di sini Dimas memang ngambil nada-nada part yang lebih tinggi ya dibanding Axel ya di sini, dan Axel lebih lebih apa namanya ya apa ya gue mengingatkan gue sama kalau looknya looknya tampilannya tuh mengingatkan gue sama Once nggak ya, jadi dengan rambut gondrongnya dan juga apa namanya dari tampilan lebih ngerok aja dengan rambut panjangnya. Dan mungkin kalau Dimas kapan-kapan rambut panjang juga keren kayaknya menurut gue ya, jadi sama-sama jadi rockstar gitu ya dengan rambut panjangnya. But anyway, itu sedikit pendapat dari gue aja, kita lanjutin lagi ke videonya. The wind of change blows straight into the face of time, like a strong wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let you bow like I sing what my guitar. Apakah ada solo gitar dari Bang Jafar? Wow, wow, wait, wait. Tadi gue sorry, gue keasikan ngomong ya. Ternyata mereka ada duet narik nada tinggi ya. Kita balikin lagi sedikit. Wow, di sini emang menurut gue ya, menurut gue tuh lebih lebih memang kalau dari nada tinggi lebih 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 tenor Dimas ya menurut gue ya. Jadi apa ya sebutannya? Gue takut salah juga gue, high tenor atau apa ya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham soal vokal pria gitu ya, bisa langsung kasih inputan di kolom komentar ya. Children of tomorrow, dream away in the wind of change. Wind of change. Wow, oke, gue pause dulu nih, udah selesai videonya. Dan menurut gue ini duet yang cukup menarik, cukup epic juga menurut gue. Apalagi kalau ini duetnya bisa sampai mereka sepanggung berdua gitu ya, menurut gue. Dan ini bakal jadi live perform yang keren untuk mereka menurut gue ya. Karena memang secara recording ini pun juga pembagian partnya cukup-cukup oke juga menurut gue. Apalagi ya, nada tinggi Dimas dan Axel ini juga sama-sama nggak saling apa ya, nggak saling menonjol banget satu sama lain gitu ya. Jadi masih sama-sama ngimbangin dan bikin lagunya jadi enak juga. Nggak ada improvisasi yang berlebihan menurut gua. Mungkin menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian setuju dengan apa yang gua dengerin juga? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Kalian lebih suka part mana mungkin, atau lebih suka Dimas bawain part mana, atau Axel bawain part mana, atau dari nada tingginya tadi apakah menurut kalian duetnya berhasil atau gimana? Mungkin langsung aja tulis di kolom komentar. Menurut gua keren banget, tinggal Dimas sama-sama call sama-sama gondrong nih, kayaknya keren nih mereka looknya. Tapi sejauh ini sih gua lihat Dimas masih dengan setelan rambut pendeknya, dan itu nggak merubah suara dia yang rock itu, jadi tetap meskipun packagingnya Dimas nggak ngerok banget kayak Axel Aramanda, tapi soundnya Dimas tuh menurut gua memang udah kayak penyanyi rock alami aja gitu. Jadi vibranya tadi kerasa banget di nada-nada apa tuh ya, di ujung-ujung nada gitu ya. Jadi selalu Dimas itu kalau nyanyi di ujung-ujung sebuah kata itu menurut gua dia punya vibra alami gitu. Jadi itu yang bisa kita dengerin, yang biasa kita dengerin di vokalis-vokalis rock
pria sih menurut gue ya. Wah ini sih bakal menarik banget kalau memang mereka kedepannya bakal live bareng, mungkin perform di mana, dan mungkin juga ada coveran lain. Dari sini gue udah lihat ada thumbnail juga mereka cover lagu lain dari Scorpions yaitu Holiday. Gue nggak tahu juga bakal kita reaction kedepannya atau enggak, atau kita bakal nontonin reaction atau bakal nge-reaction coveran Dimas yang lainnya juga gue masih belum tahu. Pokoknya sama-sama kita tungguin aja. Mungkin teman-teman ada saran gue untuk nge-reaction coveran Dimas yang mana, mungkin langsung aja lah tulis di kolom komentar. Oke, itu aja yang bisa gue reaction di video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.